Sementara itu pemirsa, sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Musirawas terhadap para jurnalis yang tetap bertugas di tengah pandemik virus corona atau COVID-19, Pemkab Mura membagikan 185 paket sembako. Di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Musirawas, Kecamatan Mora Blite, tepatnya di posko Musirawas tanggap darurat COVID-19, pemerintah Kabupaten Musirawas memberikan bantuan paket sembako kepada 185 jurnalis yang bertugas di Kabupaten Musirawas. Bantuan sembako terhadap jurnalis yang terdampak COVID-19 ini diserahkan langsung oleh Bupati Musirawas Hendra Gunawan. Pembagian paket sembako ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Musirawas terhadap jurnalis di tengah wabah virus corona atau COVID-19. Dalam sambutannya, Bupati Musirawas Hendra Gunawan mengatakan, wartawan merupakan lini penting dalam publikasi informasi terkini perihal perkembangan kondisi penanganan dan pencegahan corona di Kabupaten Musirawas. Pak Bupati peduli, karena teman-teman wartawan juga termasuk ada di depan. Contoh pencegahan, penanggulangan penyebaran virus COVID-19, khususnya di Kabupaten Musirawas. Mudah-mudahan kawan-kawan juga turut membantu menginformasikan bagaimana pencegahan penanganan COVID-19, mulai dari cuci tangan, ya kan, menggunakan masker, tidak keluar rumah, dan lain sebagainya. Mari sama-sama kita mentaati protokol kesehatan dari pemerintah. Selain menyerahkan secara simbolis sembako kepada jurnalis, Bupati Musirawas Hendra Gunawan juga menerima bantuan dari Paguyuban Anski dan PT SMS Palembang untuk tenaga medis di Kabupaten Musirawas. Bersamaan itu juga dilepas tim Satgas Gugus Tugas COVID-19 untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di Kecamatan Tuah Negeri, Muara Klingit, dan Muara Lakitan. Tim Liputan, Silampari TV.